Dan selainnya ialah selebihnya lebih kurang 1.1 bilion adalah untuk skim kredit padi dan juga untuk skim pembiayaan bot perikanan untuk nelayan dan juga untuk skim usahawan tani, masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra dan industri kecil dan sederhana. Semuanya berjumlah 3.9 bilion. Dari segi peminjam, ia memberi manfaat kepada peminjam seramai 113,000 peminjam bagi keseluruhan daripada skim-skim yang saya sebutkan tadi. Untuk 3F ataupun Fund for Food sebanyak 16,000 daripada 113,000 peminjam yang mendapat pinjaman daripada dana tersebut. Dan untuk pengetahuan Dewan juga bahawa hasil kejayaan yang dicapai daripada dana yang telah disalurkan ini, ya, kita menganggap satu kejayaan yang besar di mana kita telah berjaya meningkatkan pengeluaran barang-barang makanan dalam negara seperti keluaran tangkapan ikan umpamanya. Kita telah mengeluarkan lebih daripada domestic consumption dan sebahagian daripadanya kita ekspor ke luar negara. Keluaran kita dari segi ayam juga berlebihan, ya, berjumlah 8.3 juta tan metrik, melebihi daripada penggunaan tempatan ataupun domestic consumption sekadar oleh cuma 1.3 million metric ton sahaja. Kita cuma kekurangan ataupun menghadapi masalah dari segi bekalan daging saja. Daging lembu dan kerbau serta kambing di mana pengeluaran hanya lebih kurang 20% sahaja daripada permintaan negara. Ini yang mana kita sedang melihat untuk mendapatkan satu kaedah atau cara yang baru bagi kita meningkatkan pengeluaran daging kerbau dan lembu ini. Sekian, terima kasih. Yang Berhormati Puan Barat. Terima kasih, Dato' Yang Ketua. Soalan tambahan. Terima kasih kepada jawapan tersebut. Saya nak tanya mengenai wang yang diagihkan kepada petani-petani negara ini. Kerajaan semestinya sedar bahawa banyak atau lebih dari 50% wang yang diberi kepada beberapa macam petani digunakan untuk pembelian baja-baja. Dan saya difahamkan pada kebelakangan ini ada banyak baja-baja itu adalah baja tiruan. Apakah kawal selia yang dibuat oleh kerajaan? Kerana minggu dulu, Dato' Doktor, saya jumpa petani di Sungai Seput di mana mereka kata baja untuk oil pump harga pasaran RM135, RM125, tapi dia boleh dapat diskaun hingga RM65. Tetapi itu adalah tiruan dan banyak di antara petani-petani tidak tahu mengenai perkara itu dan bila hasil mereka turun baru mereka sedar. Jadi apakah yang dibuat oleh kementerian supaya perkara macam ini dapat dielak dan ada satu mekanisme yang tertentu untuk menolong petani-petani untuk mendapat baja-baja yang standard dan bukan substandard. Dan mengenai Fund for Food, Dato' Yang Ketua, saya nak tanya, saya difahamkan setakat ini, sekarang sudah bulan April,
sehingga ini wang belum lagi has not been released, apa nak kata Menteri Syarif Hangan, Menteri belum mentandatangani dokumen-dokumen tersebut untuk mengeluarkan wang tersebut kepada Bank Pertanian, walaupun bank telah apa nak kata approve beberapa loan tersebut dari bulan Januari, Februari, Mac, tetapi sehingga sekarang tidak dapat disperse wang tersebut kerana ada kekurangan yang tersebut dalam kementerian. Dan saya difahamkan setakat ini itu menjadi satu revolving fund sahaja, iaitu bermakna kerajaan telah mengagihkan 2 berapa bilion itu hanya digunakan setiap tahun untuk memberi pinjaman yang baru. Dan soalan saya adalah kerana ada banyak defaulters dan sebagainya, adakah kerajaan akan mengambil perhatian untuk memberi lebih dana dari yang sudah disediakan dan juga mengenakan collateral-collateral yang simple, bukan sahaja yang tertentu seperti harta tanah tetapi secara personal loan. Terima kasih. Terima kasih Kuala Tok Sri Speaker dan Yang Berhormat Raipur Barat. Kalau tidak salah pendengaran saya, Yang Berhormat bertanyakan tentang baja untuk kelapa sawit di Sungai Siput. Dengan izin Tok Speaker, I think Yang Berhormat Sungai Siput miss the direction. Ini baja untuk kelapa sawit should be directed to different ministry, iaitu Menteri Kementerian Perdagangan ataupun agensi yang berkaitan berhubung dengan plantation kelapa sawit. Kementerian Pertanian, MOA, dia tidak terlibat dengan pertanian kelapa sawit. Tetapi kalau sekiranya nak menyentuh pembekalan baja kepada petani-petani di bawah Kementerian MOA, ialah baja yang dibekalkan oleh Persatuan Peladang Kebangsaan atau NAFAS. Ini baja yang kita, baja subsidi yang diberi kepada pesawah-pesawah, ya, petani-petani padi. Dan setakat ini memang ada sedikit sebanyak komplain, is normal, nothing is perfect. Tapi pada umumnya tidak ada banyak komplain ataupun aduan berhubung dengan baja yang dibekalkan sama ada substandard ataupun sebagainya. So maknanya kita berpuas hati dengan bekalan baja yang dihantar oleh NAFAS kepada petani-petani. Itu menjawab bahagian pertama soalan tambahan Yang Berhormat daripada Ipoh Barat. Bahagian kedua berhubung dengan dana 3F yang mana beliau bangkitkan. Setakat ini sudah lama tidak ada dana ini yang dikeluarkan atau pinjaman-pinjaman ini yang dikeluarkan kepada petani-petani atau pengusaha-pengusaha pertanian. Memang betul apa yang Berhormat bangkitkan itu, tapi sebabnya itu agak tidak tepat. Bukan bermaknanya sebabkan there is something wrong with the management or administration at the ministry, tetapi ianya melibatkan tabung dana ini sudah kehabisan. Ya, kita menunggu untuk mendapatkan dana tambahan. Just now we said, I have said 2.8 billion so far has been disbursed, so it's all finished. Yeah, now we are looking for extra fund. Yang Berhormat pun tahulah, untuk mendapatkan tambahan
memang kehendak kita, harapan kita untuk menambah, ya. Tetapi kita kerajaan mempunyai kengkangan-kengkangan dari segi, you know, how to allocate kita punya revenue bagi siapa juga yang menceburinya. That's, we have to create that sort of not only perception, but it's also a reality. Satu hakikat yang sebenarnya. Kita tak nak tipu masyarakat atau generasi muda. Mereka boleh menjadi usahawan tani yang boleh mendapat keuntungan yang lumayan sekiranya mereka menceburkan diri. Itu satu. Kedua lagi, kita nak mewujudkan satu gambaran yang sebenar bahawa pertanian ini bukan satu tempat yang kotor, yang tidak bersih, yang tidak selesa. Kita boleh menjadi usahawan tani, usahawan tani ataupun agropreneur muda sekarang diistilahkan. Kita boleh pergi dengan pakaian bus jacket, dengan pakaian suit pun boleh. Nak pakai tie pun boleh. We become a modern farmers. No longer like before, bila kita pergi kata jadi petani sawah padi, kita pakai seluar basah, baju basah, pakai dia punya panggil apa itu? Sangai, topi sangai, macam orang kampung. Atau nelayan, kita pergi nelayan dengan pakaian yang begitu lekeh. No more. Now, you are businessmen. You are entrepreneurs, agropreneurs. Kita boleh pergi dengan pakaian yang bersih dan dengan kereta, whatever car you want to drive. Mercedes-Benz, BMW. Is that? Because kalau kita boleh buat duit, there is no reasons why petani-petani dan nelayan-nelayan yang dipanggil usahawan ini tidak boleh memakai pakaian yang seperti orang pejabat juga. Jadi persepsi ini perlu dibetulkan. Itu satu yang kita lakukan sekarang ini. Keduanya, dari segi bantuan umpamanya baru-baru ini Yang Berhormat Menteri telah melancarkan apa yang dipanggil agropreneur muda. There is a pre-approved loan. Maknanya mereka yang diterima masuk dalam program agropreneur muda ini, usahawan-usahawan tani muda ini, mereka dijamin pinjaman untuk mereka menjalankan perniagaan mereka. Ya. Yeah? Kita ada tekun yang bersedia memberikan bantuan kewangan pre-approved. Ya, yeah, sebab 50,000, 50,000 pre-approved loan dan tak ada collateral sekalipun. Tidak ada collateral. Dan selain daripada itu, pihak Agrobank pun telah memberikan komitmen untuk membiayai perniagaan agropreneur muda ini. Buat peniaga yang baru diberikan RM50,000 dan kalau sekiranya mereka telah menunjukkan track record yang baik, dia boleh ditingkatkan sampai RM300,000 pinjaman yang boleh diberi oleh Agrobank. Dan banyak lagi lah insentif, kemudahan dan sebagainya yang kerajaan sediakan. Latihan tu biasalah, ya, kita beri latihan, kita bimbingan, khidmat nasihat, ada incubator, ada macam-macam. So kalau saya nak ceritakan begitu detail, Kang, orang lain tak dapat peluang pula keluar dalam kaca televisyen. Sekian, terima kasih.